Ya, ini malam-malam ya, kira-kira jam 10:30 ini. Maaf, ada motor lewat ya. Ini 10:30 ini ada di depan kantor pusatnya MJPM ya, Mujijaya Putra Mandiri ini. Mujijaya Putra Mandiri ini mendatangkan sasis baru lagi ya, Mercedes-Benz ya, tapi variannya nanti kita lihat ya, dan nanti juga kita tanya-tanya ke Mas Reza ya, selaku owner MJPM ini rencana mau ditaruh di karoseri mana ya. Pokoknya ikutin terus ya video saya ya. Dan saya ingetin, jangan lupa like, share, komen, lalu subscribe channel Sopan Cupik, karena channel Sopan Cupik akan selalu mengusir tentang bisnis yang ada di Muria Raya Bos Ica. Oke, yuk, langsung saja kita lihat armadanya ya. Yuk. Ya, ini dia ya, sasisnya ya, milik PO MJPM atau PO Mujijaya Putra Mandiri ya. Nah, ini mendatangkan sasis baru lagi ya, ini jam 10:30 ini saya baru datang. Ini Mercedes Benz 1526 ya. 1526. Nanti kita tanya-tanya ke Mas Reza ya, ini rencananya mau dibawa ke karoseri mana ya. Tapi saya ingetin, jangan lupa like, share, komen, lalu subscribe channel Sopan Cupik, karena channel Sopan Cupik akan selalu mengeser tentang bis-bis yang ada di Muria Raya Bos Ica. Itu Mas Rezanya ada di sana, kita samperin ya. Mas, ini mau dibawa kemana Mas ya? Ini Adiputro. Adiputro, wes. Adiputro dulu ya. Ini sasis 1526-nya ya. Tadi kata Mas Reza ini mau dibawa ke Adiputro Malang ya. Ayo kita muter-muter dulu ya. MJPM. Ayo kita muter ya. Mercedes Benz 1526. Ini milik MJPM ya, Putra Mujijaya Putra Mandiri. Ya oke, mungkin sampai di sini dulu ya video saya mengenai sasis terbarunya PO MJPM ya, atau Mujijaya Putra Mandiri. Dan ini besok pagi seperti kata Mas Reza tadi ya, itu mau dibawa ke Adiputro Malang ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya channel Sopan Cupik, karena channel Sopan Cupik akan selalu mengeser tentang bisnis yang ada di Muria Raya Bos Ica. Oke, bye-bye.